الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Yang Berhormat Esko-Esko Yang Berhormat Ketua-Ketua Jabatan Para Pemerhati yang saya hormati sekalian Alhamdulillah Ucapan penggulungan ini saya pertama merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan terpercaya merangka satu bajet kewangan yang sangat menarik dan sangat seimbang yang memberi manfaat keseluruhan rakyat semua lapisan masyarakat. Tahniah dan syabas satu pembentangan yang paling kemas dan paling menarik pada saya apa yang saya dapat lihat dalam tempoh 4 tahun ini. Yang Berhormat Yang Pertua, sepenuhnya bajet yang dibentangkan kali ini di bawah portfolio saya pertama melibatkan agama dan juga komunikasi didapati peruntukan diperuntukkan ialah berpatutan walaupun pada dasarnya permohonan yang diminta lebih tinggi daripada 5.62 juta iaitu sebanyak 7 juta tetapi kami menyedari hakikat kewangan yang ada hari ini maka jumlah yang disediakan adalah memadai dan berpatutan. Dan yang menarik dalam bajet ini banyak perkara-perkara yang memberi insentif yang menarik terutamanya kepada golongan sasaran yang perlu dibela seperti sumbangan kepada Iman dan Bilal walaupun dengan jumlah yang tidak besar sebanyak 1,500 orang tetapi ia memberi manfaat yang cukup besar kepada golongan tersebut sebagai motivasi untuk mereka terus memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan memakmurkan masjid-masjid yang berada di seluruh negeri Terengganu. Apatah lagi bagi kawasan-kawasan yang hanya atau masjid yang hanya ada dua imam, dua bilal, ada tempat satu bilal, satu imam. Ini adalah satu tugas yang cukup besar dan pengorbanan mereka amat besar kepada agama kita. Jadi terima kasih kepada kerajaan negeri. Begitu juga kepada guru pintar Quran. Dan jumlah ini ya walaupun ya betul minta penjelasan sikit ni. 1500 tau. Ya. Dia mana tu masjid guna kerajaan ke mungkin ke guna boleh bagi perbezaan. Ya, jumlah yang kita bagi lebih kurang berjumlah 1.99 juta kepada setiap orang sebanyak 1500 dan penerimanya terdiri daripada 1,326 orang penerima yang terdiri daripada 1,260 orang imam dan bilal masjid mungkin serta 66 imam dan bilal mubalik. Patutnya saya tak boleh jelas ni tempat ada. Bukan maksud saya tanya saya tu tu bulanang ah. Ni bagi lansang ke apa? Ni bagi lansang. Dah bulanang tu tak ada akal lagi ke? Yang tu kan kata-kata dah kita akan pertimbangkan. Yang lain tu akan bincang dulu. Tarah gaji dan sebagainya insyaAllah lah tu dah masuk saya gaji yang ada sekarang berapa sebenarnya gaji yang ada sekarang tu nanti kita nanti lah sebab banyak sangat ni dia ada grade-grade dia kemudian guru pintar Al-Quran sebanyak 2.5 juta yang diperuntukkan kepada 1,701 orang guru sebagai sumbangan penghargaan dengan jumlah 1,500 orang juga RM1,500 juga seorang. Banyak perkara, banyak tahpuan yang lain yang tulis saya sebut tajuk saja kerana kalau perinciannya sebab terlalu panjang ruang waktu yang sedikit jadi antara tahpuan yang ke-12 takafur khairat kematian yang melibatkan seramai 3,666 orang iaitu sebanyak jumlahnya ialah 188,000 dan ini juga memberi satu pencanaan kerajaan kepada bilal-bilal dan imam yang berkhidmat di masjid. Yang seterusnya bayaran one off juga kepada juru mandi telah pun disebut oleh wakil daripada Kota Putera. Kemudian perkara-perkara lain ialah pembelajaran ilmu tajwid, taranun, touchpoint yang lain ialah program pita Al-Quran dan penubuhan yayasan Toku Paloh. Ini satu program baru yang memberi satu impak yang besar kepada kerajaan negeri kepada penduduk di negeri Terengganu insya-Allah. Betul. J Pak Bandar nak mencelah dapat penerangan ke apa? Sila. Penerangan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk. Sila Bandar. Terima kasih.
Saya diminta oleh para waris kepada Tok Kupaloh, apabila mendengar pengumuman ini, mereka memohon supaya saya mengemukakan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan. Kebetulan kebanyakan warisnya tinggal dalam Dun Bandar di cabang 3, maka hari ini saya ambil peluang untuk memenuhi permintaan mereka. Antara perkara yang dikendaki untuk penjelasan, yang pertama, adakah pengumuman ini telah mendapat persetujuan ataupun dirunding dengan kaum keluarga, yang mana kita tahu Tok Kupaloh mempunyai keturunan dan keluarga yang sangat besar dan berpengaruh dalam negeri Terengganu. Nama ini adalah satu nama yang besar. Jadi mereka nak minta supaya Dewan membuat penjelasan sama ada kaum keluarga termasuk beberapa persatuan yang mewakili keturunan ini telah dirundingi untuk asas penubuhan. Yang kedua, permintaan mereka untuk mendapat tahu apakah motif, apakah tujuan dan bagaimana pelaksanaan penubuhan ini untuk di masa akan datang, kerana wujud kebimbangan di kalangan mereka telah banyak yayasan ditubuhkan berasaskan pendidikan, agama dan sebagainya, dan ada juga yayasan-yayasan telah dicalar oleh imej-imej yang kurang baik. Terutama kita tahu di Terengganu ada satu yayasan dinama Yayasan Bakti Negara yang sangat popular atas sifatnya mencemar aktiviti yang berasaskan agama kerana penipuan skim umrah tahun lalu. Terima kasih. Okey. Ya, Muhammad Bandar, seorang yang arif lagi bijaksana, mewarnai dewan berbagai cara dan metodnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita peringkat penubuhan Yayasan Tok Kupaloh. Pertama, kita telah ambil pandangan dari keluarga-keluarga yang kanan yang ada authority. Tetapi untuk konten pengisian dan pelaksanaan yang akan datang, kita boleh panggil semua untuk ditentukan apakah polisi yang sewajarnya. Kita tak akan buat sebrono. Pada kali Yayasan Bakti itu tak ada kena-mengena dengan kita. Yang tu biarlah satu kutubah haram yang tak ada kaitan yang hidup atau yang mati ada di dalamnya. Seterusnya, Yang Berhormat, Yang Ketua, saya juga mengambil menarik tentang Yang Berhormat, Yang Berhormat, sikit lagi, boleh tahu apakah cadangan aktiviti yang akan dibuat melalui yayasan ini? Baik, perancangan detail belum lagi. Kita wujudkan yayasan dahulu. Yang tu kita akan panggil. Biarlah yayasan ini, kaum keluarga ini akan tentukan hala tuju perjalanan seterusnya. Dari segi aspek bidang komunikasi, kita semua maklum bahawa dalam kemajuan era ICT ini, kita tak boleh ketinggalan untuk mempertingkatkan jalur lebar ini. Dan seboleh-bolehnya semua daerah mempunyai kemudahan ini, terutama dalam usaha kita nak menjadikan kerajaan negeri Terengganu ini sebuah destinasi pelancongan yang baik. Kerana apabila saja pelancong sampai, pertama dia akan tanya wifi ada ke tidak. Kalau pergi ke pulau ke, dia pergi ke resort ke, dia pergi ke mana-mana, yang ini menjadi prioriti. Kerajaan meneruskan rancangan yang terdahulu yang melibatkan pelaksanaan wifi ini di semua daerah. Dan insyaAllah, sebagaimana kita maklum, yang projek yang pertama sebanyak 33 juta diteruskan dan didapati sehingga hari ini kita telah pun beroperasi, yang dapat telah beroperasinya hotspot yang telah dapat beroperasi sebanyak 537 tempat dan perancangan kita ialah 626, dan insyaAllah dalam tempoh yang terdekat nanti kesemuanya sasaran 100% akan dapat dicapai. Kita juga ada memperuntukkan untuk petunjang yang keempat ni, saya ringkas-ringkaskan atas masa yang ada, iaitu mendukung pembangunan yang bersifat inklusif dan berpaksikan rakyat, rakyat sentrik, iaitu touch point yang ke-56 ni diperuntukkan sebanyak 5 juta untuk memperkasakan penggunaan dan kemudahan teknologi ICT bagi memperluaskan liputan Terengganu Wi-Fi ni. Sehingga kini terdapat seramai lebih kurang 300 ribu pengguna yang telah pun berdaftar menafaatkan kemudahan Terengganu Wi-Fi ini. Dan capaian Terengganu Wi-Fi
akan diperluaskan ke daerah-daerah lain, terutama Dungun dan Kemaman pada tahun 2018 dengan peruntukan sebanyak 5 juta. Dan bagi merealisasikan hasrat ini, tiga infrastruktur menara komunikasi akan dibina, iaitu di Bukit Serating Marang, Bukit Bauk Dungun dan Bukit Kemuning Kemaman. InsyaAllah sekiranya semua menara ini ada, jumlah kawasan liputan itu akan semakin luas. Yang berhormat Yang Dipertua, sebelum saya menjawab beberapa persoalan yang telah dibangkitkan oleh beberapa wakil daripada Pakar sendiri tentang suraunya atau masjidnya, telah pun ada dinyatakan dalam jawapan saya kemarin. Mungkin kemarin suara saya tak jelas sebab ada masalah sikit. Tapi masjid, saya dipahamkan masjid lama Tebing Tembah, ya, Tambah, TMBH, Tembah, Tembah, Pakar Dungun. Jadi pejabat agama Islam pernah pun mengarahkan agar masjid lama ini tidak lagi dibuat tempat untuk berjumaah. Namun masyarakatnya mengingkari arahan tersebut. Jadi untuk tahunya, boleh kita rujuk nanti apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan perkara seterusnya saya ingin jelaskan di sini yang ditanya oleh wakil daripada Suwa, saya kata masalah. Ya Bama, ada betul. Sekali lagi saya kata, cuba senaraikan 13 tu. Tak banyak mana. 13 ada ke, 7 yang telah diberi kelulusan untuk beri semajmah. Ada 6 lagi tu. Semalam saya baca dah. Dah baca, baca tu melibatkan Jabi belakang tu. Dah 13 ni keseluruhan. Termasuk juga di kawasan Marang ada 1 Surah Pak Sik Kerawak, 2 Surai Kampung Tok Dak, 3 Surai Kampung Pandang, 4 Surai Surau, Surau, 4 Surau Kampung Lahar. Nakal, nak budak nakal. Kejap, kejap, Haji. Alu Limbak dengar apa? Surai. Oh, surai. Saya tak faham surai bahasa apa. Surau, surau. 6 Masjid Lama, 7 Surau, Surah Assalam Kampung Gong Kemutung, Alu Limbak tak ada sini. Surah Maaf Tahfiz, Surah Hijau Kampung Lalang, Felda Nerang 1 Kemaman. Ni senarai yang ada buat jemaat ni tanpa kebenaran lagi. Kemudian surai, Surau Kampung Pengkalan Berangan, Surau Matlai, mak ni, Badrang Besu, Masjid Lama Tebing Tembah Pakar Dungun, Surau Kampung Tuk Sabah Besuk. Saya kata saya dah sebut semalam. Mari. Ya, okey. Dan seterusnya, wakil daripada Suru ada sebut tentang masalah ada pelakuan sumbang di taman. Ya, Abang Mak, dah clear lagi ni, Abang. 7 yang Abang Mak sebut ni, 13. Rojoklah saya dah jawab. Mungkin dalam surat khabar dah keluar dah. Saya dah baca sutil-sutil dah, 2 kali ulang. Tadi kalau ulang tayang tu, kena denda. Dah sebab ni ya, saya, benda ni serius melibatkan. Saya dah sebut semalam. Semalam saya sebut. Saya bangun dah minta penjelasan kemarin. Ya Abang Mak dah sebut. Saya dah sebut, mungkin tak dengar kot. Surai juga lah kamu. Surai. Okey, seterusnya boleh rujuk. Saya dah buat keluar dah benda ni, jawapan kepada akhbar. Seterusnya, wakil surah ada sebut masalah Mamak dia petua. Pernyataan dia akhbar tadi, ya mak kata dah jangan rojok akhbar. Ni dalam dewan ya mak, benda ni disebut dalam dewan. Kena clearkan dalam dewan ni. Sebut, saya ni wakil daripada dia, melibatkan kawasan saya juga tadi sebut nama dia. Pakar. Kemarin sebut dah. Sebut dah yang 7 tu. Kena sebut sekali lagi. Ya Mamak, 7. Ha. 7 hak lulu. 13 serma. Ha. Ada 3 lah, ada 6 lagi yang tak lulus. Oh, mana 6 tu? Salah status yang tindakan yang telah diambil ke atas masjid adalah seperti berikut. Yang ni nanti kita jumpa luar nanti. Kita beritahu. Okey, minum air apa? Seterusnya, wakil daripada Surah ada sebut tentang masalah pelakuan sumbang di kawasan-kawasan taman permainan. Dan kita pun kena pasti memang banyak hari ini pemuda remaja kita agak hilang perasaan malu
Sebab itu kita menegaskan, terutama dalam perkara-perkara melibatkan undang-undang takzir tadi, masalah pelakuan perangkat yang tak senonoh dan sebagainya. Jadi kita selalu baru lagi membuat satu aplikasi baru, dia panggil e-maksiat, di mana portal tu kita boleh layari melalui Google Play, dia akan keluar. Dan ini akan membantu kita menangani masalah kesalahan, banyak kesalahan, 26 ke 36 kesalahan. Jadi dengan menyatakan tempat, lokasi, kita boleh hantar. Dan untuk tindakannya, insyaAllah Pak Penguatkuasa berdekatan akan ambil tindakan. Tapi kita olehkan dalam percubaan ini, dalam tempoh ini, kalau kita jangan harap satu percapaian yang begitu tinggi. Yang penting kita buat, kita cuba dulu. Walaupun kita tak boleh capai maksimal keupayaan kita, setidaknya kita mencuba. Pada saya, cuba itu penting daripada tak buat apa-apa. Itu insyaAllah. Dan masyarakat sama-samalah memainkan peranan supaya kita sama-sama berjaya membeteras perkara-perkara yang tidak bermoral ini. Dan semula termasuklah judi ke, minum arak dan sebagainya. Sebab di sebelah-sebelah tentu ada kelak-kelak. Mungkin kita tak tahu ada yang restoran kedai yang menyediakan minuman-minuman keras. Yang ini pun boleh menjadi, boleh info, boleh masukkan dalam Google Play kita ini, dalam yang dibangunkan oleh Jabat Agama, insyaAllah. Ini usaha yang kita buat. Okey, sila. Sila, Surah. Saya ingin dapat penjelasan, adakah pihak Jabatan Halal Agama menambah bilangan penguat kuasa? Kerana dalam sidang dulu, kita dah beri maklumat bahawa setiap daerah itu bilangan penguatkuasanya sekitar 9 orang, 10 orang, 12 orang sahaja. Sedangkan kawasan untuk kita awasi berhubung kait kerja-kerja maksiat ini, saya rasa sangat sangat banyak. Jadi saya mencadangkanlah supaya pihak Jabatan Agama supaya dapat menambahkan bilangan penguatkuasa ini dan melaksanakan kerja-kerja dengan lebih berkesan lagi. Terima kasih. Terima kasih Wakil Sura. Kita menyedari bahawa negeri kita ni luas, pantai kita pun luas. Memang sukarlah kita nak buat satu penguatkuasaan secara menyeluruh kerana kekurangan kaki tangan. Kita akui. Namun untuk menambah kaki tangan ni bukan perkara mudah lah, sebab ia melibatkan implikasi kewangan yang cukup besar. Cuma mungkin kita boleh fikirkan nanti di peringkat jabatan bagaimana untuk melantik sukarelawan ataupun secara kontrak atau apa-apakah yang boleh kita wujudkan bagi membantu pasukan penguatkuasaan enforcement supaya kita dapat menjadikan apa ni, usaha untuk membasmi maksiat ini dapat kita capai, insyaAllah. Yang berhormat Datuk Speaker, sebelum saya menutup pergulungan ini, ingin saya bawa satu cerita. Ya, soalan saya berkenaan dengan masjid tadi, Masjid Kuban Durian. Siapa yang kena jawab? Siapa Lalu Limbat? Kalau ingatkan Lalu Limbat tidur. Okey, kalau tidur. Okey, terima kasih Lalu Limbat. Pertama saya ingin jelaskan di sini bahawa Masjid Kubang Durian, betul? Okey. Masjid Kubang Durian ini sebelum ini telah pun dibuat pengumuman kelulusan oleh mantan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Ahmad Said semasa lawatan beliau ke masjid ini pada 8 Mei 2010. Dan tindakan telah diambil sekarang di mana kerja-kerja tanah pihak Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri telah pun memperuntukkan sebanyak 400,000. Dah tambung molek dah tu. Dan sebut harga akan dilaksanakan. Tanah. Tambung dah. Tambung tanah. Tambung akan tambung, peruntukan baru dapat untuk tambung tanah. Bagus, sebab peka suasana di sana. Dan peruntukan bagi kerja tanah akan telah pun
tanah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada pertengahan tahun ini 2014. Maknanya insyaAllah dengan bajet yang ada, pihak teknikal nanti akan menentukan tarikh bila kerja-kerja ini akan dimulakan. Sebaik saja kerja-kerja ini dimulakan, dia ada peringkat pula, peringkat penyiapan pelan, teknikal dan sebagainya. Yang itu kita akan suruh JKR akan jawab nanti. Bukan hari ini, sidang akan datang. Kalau saya ada, kalau Alu Limbak ada, kita jawab dulu. Nak tahu bila agak, mesti ada pelan dia siap. Suatu bila? Hari, suatu hari di hari. Suatu hari nanti? Ha, suatu hari. Suatu hari. Sebab saya jawab sekarang lagi. Sebab nanti kalau kita jawab kan tak jadi kan? Susah pula. Kita dalam proses ni, duit dah ada, tambung dulu. Lepas tambung, siapkan pelan, teknikal. Dan sampai masa kita akan siapkan pada bajet yang tertentulah dengan kapasiti jumlah jemaah yang ada. Hebat. Datuk Yang Tua, persidangan hari ini cukup hebat dengan melihat berbagai telatah ragan kebijaksanaan, kearifan semua ahli dewan. Dan menarik saya apabila kita lihat keupayaan, berhujah keupayaan mendominasi, mengambil kesempatan, dibulisi dan sebagainya, menjadikan ceria dewan ini. Jadi mengingat saya satu cerita, bagaimana seorang profesor bersama orang pendayung sampan. Profesor ini cukup hebat, gah, pandai, berhujah, tahu mencari ruang dan peluang, kelemahan dan sebagainya. Lalu suatu hari, satu penyidikan dibuat di kawasan pendalaman. Dan di kawasan tersebut, hanya satu perhubungan saja yang boleh pergi ke sebelah sana. Ajil, panjang tak cerita ni? Kalau tidak panjang, saya nak sambung besok. Pendek saja. Cerita ni pendek. Lah dewan. Panjang cerita buaya ni kau. Jadi untuk ke seberang sana, dia gunakan perahu. Jadi dia pun jumpa seorang pengayuh perahu. Dia kata, wahai pengayuh perahu, boleh tak bawa saya ke sebelah sana? Dia kata, boleh tuan. Jadi profesor yang hebat ni, yang pandai ni, terus masuk ke perahu dan duduk di hadapan sambil melihat sekeliling. Profesor katakan, jadi dengan serba ketahuan melihat tumbuhan dan air sungai. Lalu soalan pertama yang tua. Dia, soalan dia ada dua saja. Soalan satu, soalan dua. Super soalan dewan. Dua soalan lah, jangan dua tiga. Soalan dua je. Kacau untuk ni. Soalan pertama dia kata, dia kata, wahai pendayung perahu, awak pandai baca dan menulis ke tidak? Dia kata, tak. Kalau tak pandai menulis. Saya ingat betul cerita ni cerita ulangan. Kita mengolah ke dah cerita ni. Cerita ulangan yang sudah kita tahu kesudahannya. Dah, ayah tu dah dengar lagi. Tak, biar cerita ke dia. Jadi, dia kata, boleh tak? Dia kata, saya tak pandai baca menulis. Dia kata, tak pandai baca menulis bermakna rugi sebahagian kehidupan. Kemudian berjalan lagi, sampai tengah-tengah sungai, dia tanya, wahai WBAJ, kita sambung esok boleh tak?